canggih. Pemain poli ini bawa net. Cuma salaman sama dia mah gak ada. Garing. Ada yang nanya. Hujan banyak banget, Le. Wah, hujan? Hujan. Di mana? Apaan lo? Pak RT mau nyari ikan. Nah, udah kenceng gak ngomong. Pak RT mau nyari ikan. Tugas. 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 Bapak Lurah nih. Disuruh Pak Lurah. Pak Lurah. Iya, Pak Lurah. Kasih tugas. Budak lu. Kan dia ngomong lu. Iya. Dengerin kalau orang ngomong. Kasih sih. Mengapa? Loh, ngomong. Orang ada yang ngomong. Begini, Dre. Gimana? Ya kan gua ke kantor kelurahan nih. Ya, Pak RT kantor kelurahan. Gua yang kantor kelurahan. Iya, Pak RT yang kantor kelurahan. Gua nemuin kelurah. Ada kelurah mengatakan begini, Le. Gimana? Gimana? Kelurah. Gimana? Kelurah bilang, PRT kan sebagaimana adalah aparat desa. Kata Pak Lurah. Pak Lurah ini. Iya. Gak denger lu. Aparat budek desa. Lu. Terus begitu dia bilang, iya Pak Lurah. PRT harus jadi nelayan pendekatan kepada masyarakat. Bagus itu. Bagus. Bagus dari mana? Masuk. Lah, kok jelek? Bagus. Berarti Pak RT itu akan dekat dengan para masyarakat di daerah pantai. Wah, sudah jadi nelayan pendekatan kepada masyarakat. Wah, jelek nih. Wah. Nih, ngaco payah nih. Makanya kalau orang ngomong... Dengerin. Payah lo. Gua kata budek marah. Iya. Budek marah. Jadi gua. Dia lagi lu. Salah katanya bukan payah. Akhirnya kan terpaksa gua nyari jaring. Hah? Jaring! Suling. Aco. Aco nih. Aco. Berarti dia memperhatiin. Saya kan tadi ketemu Pak Lurah di jalan. Nelayan lu udah. Gua begitu gua jaring ke laut nih. Pak RT, dia bilang cawang di laut dari Priok. Dari Priok gua ape jaring terus gua ke ape ya. Ke lautan India. Ya bodo amat itu mau ke India mau ke mana juga. Dapat ikan mah. Dapat ikan. Ikan apa ini? Kakap. Wow, belut tuh. Kenal lo. Cacing tuh. Budek lu. Pak RT, ini mohon maaf. Kalau Pak Lurah, kayaknya nih ngasih taunya bukan Pak RT harus jadi nelayan. Tapi Pak RT itu harus jadi pelayan masyarakat. Supaya lebih dengar. Hujan. Hujan lu. Gimana sih lu? Payah nih orangnya nih. Susah dah. Jadi gua disalahin. Hujan, waduh. Salah Pak RT, coba sisi coba kasih tahu. Ombak banyak banget, gua payah ngitungin gak hitung. Ngapain ngitung ombak? Amin. Urusin kuping. Ngitung ombak. Mbak Sisi coba dikasih tahu. Jelasin. Bukan jadi nelayan tapi jadi pelayan masyarakat. Pelayan bilang okay. Gitu. Pak RT. Ya. Jadi. Aku denger. Jadi Pak RT itu bukan jadi nelayan, tapi jadi pelayan. Masyarakat. Jadi, pelayan masyarakat, melayani saya, melayani yang semua. Lain, gitu. Salah lagi. Kuping lagi. Salah lagi aja nih. Budek lagi. Budek. Mana itu dapat ikan mbak? Mas. Perempuan ini mah. Mau perempuan.
perempuan loh, Wanen tuh lagi ini tuh. Lagi hamil loh. Yang beli Andre. Yang beli saya. Itu. Dah, bawa lagi. Bilang sama Pak Lurah. Pak Lurah, maaf salah dengar saya. Bayarnya beli itu. Ya udah, saya bayarin deh. Berapa tuh segitu? Gopay aja udah, kasih gopay. Itu ikannya berapa? Hah? Ikannya cuma 3, paling 2-300. Ini saya kasih 12 juta lah. 12 juta sekalian operasi korek-korek tuh kuping. Lah 300 ribu mana? 12 juta, 300 ribu dari mana? Hitung dulu itu. Hitung. 12 juta, hitung dulu.